apa no? Baru balik? Iya, baru balik. Oh, itu tadi. Mana masih dibawa bukunya? Balik dari mana? Berapa? Ke sekolah dulu, ke rumah teman dulu tadi. Jadi belum pulang ke rumah ini? Iya. Oh, udah lama, Pak, itu udah jelek. Udah. Iya, buat apaan saya tanya? Iya, dari teman. Kamu udah nikah belum? Belum. Umur berapa? 20. Bawain gituan ya. Kok kabur? Kita mah gak kabur, Om. Tadi kunci itu. Kamu mau tahu nama mana? Kagak. Ngapain ini? Ada ngumpul di sini. Lagi muter-muter aja, Pak. Muter-muter. Iya, Pak, maaf, Pak. Ya, ini kan tempatnya kayak begini di padang ilalang gini, nongkrong di sini. Warga mana? Warga BST, Pak. Eh? Warga BST, Pak. Oh, BST sini. Iya, Pak. Enggak jauh ya? Enggak jauh, Pak. Jadi cuma muter-muter doang, Pak. Oh, muter-muter doang. Sudah malam, jangan apa namanya malam-malam di tempat seperti ini bahaya nih kan tempat-tempat begini. Nanti dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ini apa yang dibawa apa? Siapa namanya? Umur berapa tahun? 17. 17. Masih sekolah. Belum buka ini. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Iya. Baru balik. Iya, baru balik. Wah, itu bukunya masih dibawa bukunya. Berapa? Ke sekolah dulu, ke rumah teman dulu. Jadi belum pulang ke rumah ini? Iya. Jarum suntikan, Pak. Hah? Jarum suntikan. Buat apaan? Insulin, Pak. Saya sakit diabetes. Coba diabetes, coba pulang. Iya. Maaf, Pak. Kamu diabetes? Iya, Pak. Waduh. Aman ya? Aman, Pak. Dah, kalian pulang ya. Udah malam. Siap, Pak. Bisa berapa ini? Oke? Oke, Pak. Selamat hati ya. Iya, Pak. Selamat hati, Pak. Selamat hati, Pak. Udah, langsung balik. Malam ini tim kami, tim patroli presisi Polres Tangerang Selatan melaksanakan patroli mengarah ke wilayah Panggedangan. Nah, di situ kita melihat ada beberapa anak muda yang sedang nongkrong di tempat gelap, lalu kita deketin kita tanyakan kenapa mereka ada di sini. Ternyata mereka hanya sekedar nongkrong nunggu kawannya. Setelah kita tanyakan, ternyata mereka masih anak-anak muda, masih anak pelajar. Oke, setelah kita lakukan pemeriksaan, tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya, langsung kita himbau kepada mereka agar segera kembali ke rumahnya karena mengingat sudah larut malam dan mereka berada di tempat yang gelap, yang rawan. Setelah patroli memberikan himbauan kepada mereka dan mereka membuarkan diri, tim 2 patroli presisi bergerak lagi hingga sampai di Cisauk. Hey! Eh, taruh situ, minggir. Emang pada mau kemana ini? Dari mana kalian? Dari Serpong. Ngapain? Main tadi, jemput teman. Kok kabur? Kita mah gak kabur, Om. Tadi kan situ. Kamu mau tahu nama mana? Kagak. Berdiri aja, berdiri. Kamu kenapa lari? Lari, Pak. Eh? Kenapa lari? Ada apa? Kenapa lari? Kaget kenapa? Kamu lagi minum, mabuk? Mabuk? Kaget, Pak. Saya suruh kamu berhenti, kayak baik, kan? Iya, Pak. Iya. Coba diperiksa, Mas Hanif. Coba. Kamu tadi sedang ngapain di sini? Nongkrong, Pak. Nongkrong, ngapain? Minum? Enggak, Pak. Enggak minum? Enggak nongkrong aja?
Kenapa lari? Kata polisi. Kagetnya kenapa? Kaget kok. Lagi main apa tadi? Kenapa kaget? Apa? Lagi main apa kok kaget itu? Udah nongkrong gitu. Nongkrong aja. Disamperin enggak usah kabur, kenapa ya, harus kabur? Kaget. Coba. Dibuka-buka sendiri, buka. Ya, enggak ada. Ini handphonemu ini. Enggak, coba dikantongin lagi. Kantongin lagi. Masukin kantong. Sekarang tasnya coba dibuka isinya apa? Ya, buka sendiri, buka sendiri. Kasih. Apa itu? Kamu kerjaannya apa? Apa? Kerjaannya apa? Ngamen. Eh? Ngamen. Ngamen. Ngamen di mana? Ini apa ini? Buat apa nyimpan-nyimpan ini? Apa itu? Sudah, oh, apa? Eh? Apa itu? Coba coba dikeluarin, keluarin apa itu? Apa ini? Eh? Buat apaan? Oh, udah lama Pak, itu udah jelek. Iya, buat apaan saya tanya? Ini dari teman. Kamu udah nikah belum? Belum, Pak. Umur berapa? 20. Bawain gituan ya. Kami menaruh rasa curiga sama kamu karena kamu tadi kita datengin kamu langsung kabur. Iya, kaki saya ada teman saya di situ kan Pak tadi. Itu pada lari cuma kering cek. Kami masih curiga sama kamu. Iya, maaf Pak. Saya pikir kamu di sini. Apa di sini kami datang di sini kamu langsung lari-lari kan? Iya, ya, makanya saya kaget itu ya Pak. Nah, makanya. Ini maksudnya buat apa? Ini cuma dari kampung saya Pak. Dari mana kampungmu? Dari mana? Pak. Hah? NTT. Jadi ini buat apa? Enggak berarti buat pajangan. Udah pada hancur sih kalau itu. Buat pajangan aja. Jadi kalau kamu tadi nggak lari, nggak apa, bisa, berarti nggak ini, lari, kenapa harus lari? Jadi kalau kamu makin lari, kita makin curiga, ada apa ini? Iya, gitu iya. Kan? Kalau kamu baik-baik saja di sini kita datang, kita aja ini ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Berapa orang tadi di sini? Tahu, tadi ada berapa orang? 8, pada lari semua. Itu pada kerjanya pada apa? Ngamen, ngamen semua. Ngamen semua. Kamu tinggal di mana? Di belakang pasar. Di belakang pasar? Serpong. Serpong. Tiap hari di sini? Enggak, baru sini. Tadi nungguin teman. Datang baru pengen keluar. Mau kemana? Ke mobil, ke... Mau ke... Dia ngamen. Lain kali kalau datang, enggak usah takut. Iya, Pak. Kalau takut itu berarti ada sesuatu yang enggak beres. Iya, kan? Kita menemukan beberapa anak muda yang sedang berkumpul di depan ruko. Begitu tim datang, mereka langsung bubar. Duh, ada apa ini? Kita curiga. Kita kejar dan kita dapetin 2 orang dari mereka. Setelah kita tanyakan, dia sedang berkumpul aja para pengamen ini. Maaf nih, mereka ini yang habis kerja ngamen. Kita tanyakan, takut katanya melihat polisi. Padahal kita hanya ingin menanyakan kenapa mereka ada di sini. Setelah kita ada keputusan, tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya. Oke, diimbau kepada masyarakat, tidak usah takut. Apabila melihat patroli, tidak usah takut. Apabila mereka tidak melakukan kesalahan, kita patroli kewilayahan itu untuk memberikan rasa aman kepada mereka.